Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat. Salam semangat dari ibu. Yuk, sebelum mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam keluarga. Oke, dalam video ini ibu akan membahas tentang hak. Apa itu hak? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa tebak? Yeay, betul. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Hak di dalam keluarga yaitu ada hak anak, hak orang tua atau ayah ibu. Di sini ada beberapa contoh hak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Yaitu 1. Mendapatkan kasih sayang orang tua. 2. Mendapatkan pendidikan yang layak. 3. Mendapatkan kebutuhan yang cukup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 4. Mendapatkan hiburan yang cukup seperti bermain. Ingat, hiburan yang cukup ya. Kalau bermain tidak boleh berlebih-lebihan atau sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa makan, lupa belajar. Itu yang tidak boleh. Bermainlah secukupnya. Oke, sayang. Hak yang dimiliki oleh ayah dan ibu. Di antaranya, 1. Mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. 2. Dihormati dan dihargai oleh anggota keluarga. 3. Ditaati segala perintah yang baik dari orang tua. Ingat, segala perintah orang tua yang baik harus kita ikuti ya. Tidak boleh membantah, harus nurut. Ingat ya anak-anak, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita juga harus saling membantu meringankan tugas setiap anggota keluarga agar keadaan dalam rumah menjadi nyaman, rukun, dan bahagia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Untuk anak-anak ibu, jaga kesehatannya ya. Ingat, selalu memakai masker ketika keluar rumah. Alangkah baiknya tetap di rumah agar lebih aman. Ingat, anak terlindungi, Indonesia maju. Maka dari itu, kita harus jaga kesehatan dan kebersihan. Dimulai dari diri kita sendiri agar Indonesia semakin maju dan sehat serta kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.